Halo, perkenalkan nama saya Taki Falsafati. Saya merupakan salah satu tim respon dari DMC Dompet Duafa. Alhamdulillah saya sudah bergabung selama 3 tahun di tim respon DMC Dompet Duafa. Oke, kita akan unboxing gear atau peralatan apa aja yang perlu teman-teman DMC bawa ketika merespon bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang pertama ada di dalam tas, ada tas lagi. Ini yang namanya tas camelback. Jadi tas ini yang biasa kita gunakan ketika kita melakukan operasi SAR atau ke lokasi bencana. Karena tas ini bisa kita isi dengan air, jadi akan memudahkan aktivitas kita dalam merespon bencana. Jadi kita nggak perlu lagi harus buka botol minum. Jadi kita tinggal bisa minum dari selang di sini. Terus biasanya itu di dalamnya ini juga kita bawa case HP supaya HP kita tidak basah. Terus di sini ada buku note untuk mencatat. Selanjutnya juga ada sarung tangan. Ya, ini ada sarung tangan kulit untuk melindungi aktivitas kita selama merespon bencana. Terus selanjutnya ini ada raincoat. Kemudian ada helm. Di sini juga kita konekkan dengan headlamp. Jadi ketika di lokasi bencana, ini adalah alat yang wajib untuk kita gunakan. Biasanya selain headlamp juga, kalau memang kita memerlukan senter tangan, kita bisa bawa juga untuk melihat media yang lebih jauh.